my channel. Guys, jadi di video kali ini aku mau nge-review salah satu brand lokal ya. Ini aku seperti warnanya, kalian tahu kalau lihat warna kerudung ini kan, ini tuh mirip banget. Udah nggak mirip sih, percis lah ya, nggak beda jauh sama salah satu brand yang udah terkenal sama yang kalau pakai kerudung bambanya tuh warna ini. Yap, bukan lagi aku mau nge-review salah satu brand lokal yaitu Wardah. Jadi Wardah tuh ngeluarin produk baru, ada liquid foundation dan juga liquid concealer. Nah guys, tapi ini tuh belum dijual bebas ke pasaran deh kayaknya. Karena aku cek di toko kosmetik juga gak ada. Biasanya di Indomaret udah ada juga, ini gak ada. Terus ini tuh di Shopee juga belum banyak yang jual, hanya beberapa all shop aja yang jual. Dan tentunya di Shopee Mallnya Wardah udah ada guys. Tapi ini aku belinya itu di beda toko sih, bukan di mall Shopee-nya aja. Yang beli di mall Shopee-nya itu aku hanya yang liquid foundation-nya aja. Nah guys, nanti aku kasih linknya di bawah kalau teman-teman mau order, karena aku udah cari yang paling murah dan free ongkir. Dan juga ini tuh udah ada SPF-nya. SPF-nya tuh 30, terus juga dia 12 jam ketahan lama, cerah tahan lama. Oke deh, kita coba aja. Ini sebenarnya sih aku dulu tuh sering banget pakai Wardah yang BB cream, yang warna hijau atau biru ya itu. Aku pakainya juga yang light beige. Nah, itu udah lama banget sih, dari SMA ya udah booming banget. Ini tuh Wardah ngeluarin produk baru juga, dan ini harganya lebih murah sih kalau menurut aku. Lebih murah apa sama aja ya? Aku udah lupa, udah gak pernah beli lagi. Sebenernya aku agak takut sih salah pilih warna, takutnya keterangan gitu ya. Karena ini aku pilihnya yang light beige, karena kan emang yang BB cream juga aku pilihnya yang warna itu. Jadi aku pikir ini bakalan sama ya, semoga aja ya. Oke, kita lihat dulu, ini dia packagingnya guys. Kalau menurut aku ini lebih elegan ya, terus warnanya juga kayak lebih kalem gitu. Ini itu beratnya berapa ya, 20 mili. Oh, dia ujungnya udah kayak gini guys, kayak ada corongnya. Nah, ini bagus banget ya kalau menurut aku, jadi kayak nggak gampang bleber-bleber. Karena kalau BB cream yang dulu tuh, aduh kemana ya, udah di mana ya, aku udah nggak pakai lagi sih. Yang BB creamnya itu tuh kayak langsung rata di sini, nggak ada corongnya gini loh, jadi kayak gampang bleberan. Kalau ini nih kayaknya bakalan lebih awet karena nggak bakal gampang bleberan. Oke, langsung aja aku bakal coba di sebelah kiri dulu ya. Ntar aku lihat perbandingannya. Aku pengen megang teksturnya sih sebenarnya. Oh, dia tuh kayak lebih cair sih daripada BB cream. Iyalah Vika, namanya kan ini liquid. Nah guys, mari kita coba. Di sini aku langsung aja ditempelin ke muka. Aduh, ini maaf ya, takutnya kebanyakan. Terus ini aku tap-tapin aja pakai beauty blend. Nih, ini enak banget guys. Kayaknya tuh dia tuh gampang banget buat ditap-tapinnya, kayak gampang banget buat meresapnya gitu loh. Harganya juga murce ya, di bawah 50.000. Ini udah lumayan banget guys. Tuh, sekalian lihat sendiri perbandingan ini dan yang ini tuh. Ya kan, ini kayak bintik-bintik aku tuh kayak masih ada gitu. Oh, ini tuh udah langsung kayak smooth gitu. Cuma aku memang gak terlalu suka sih kalau sama yang hasilnya tuh matte. Aku lebih suka sama yang hasilnya itu glows, glowing, glowing, glossy atau dewy gitu. Guys, ini aku udah selesai pakai liquid foundationnya dari Wardah. Aku suka banget guys sama hasilnya. Menurut aku ini benar-benar jadi kayak smooth banget dan juga matte. Ternyata matte juga bagus ya guys ya. Tapi ini menurut aku tetap nggak terlalu matte banget sih, karena di bagian pipinya tuh kayak sedikit agak kilau-kilau gitu ya. Tuh, lihat bisa kalian sendiri. So, ini untuk harga 30.000 bagus banget, dan kayaknya aku bakal pakai ini. Nah, kalau untuk bagian kantung matanya, kalau menurut aku sih kalau untuk ke acara-acara yang biasa atau kayak untuk main gitu, ini udah nggak usah pakai concealer lagi ya, karena emang udah lumayan ketutupin juga. Tapi karena aku udah beli si concealernya, jadi aku mau coba. Menurut aku sih ya, ini concealer murah banget, cuma 30.000 guys. Produk lokal gitu ya, ada concealer seharga ini, murah banget menurut aku. Ini lightening, aku milih yang shade nomor 2, itu yang beige. Kenapa aku pilih yang beige? Karena bawah mata aku tuh memang lebih gelap banget loh. Kayak karena aku akhir-akhir ini selama corona ya, jam tidur. Iya, jam tidur aku tuh kayak lebih apa ya, lebih malam, terus kayak kebalik, kadang aku tidur jam 2, ntar siangnya bangunnya siang gitu ya. Jangan ditiru. Nah guys, ini aku deketin nih ya, karena ngeblur guys, karena ini tuh kayak ada bekas jerawat aku. Ini aku bakal aku tutupin pakai si concealernya dari Wardah. Apakah dia akan menutupinya?
Nih, terus aku bagian bawah matanya juga. Mohon maaf ya guys kalau misalnya ini tuh kayak sering ngeblur-ngeblur gitu loh kameranya. Teman-teman bagi pengguna Canon, tahu gak sih kalau kamera sering ngeblur-ngeblur gitu tuh kenapa? Nah, ini aku pakai guys. Wow. Ini enggak masalah guys karena warnanya beda sama si foundationnya, karena nanti bakal kita tutupin lagi pakai liquid foundationnya. Gimana menurut kalian, ini ketutupin apa enggak? Kalau menurut aku sih ini kayak masih kelihatan gitu ya, padahal tadi aku udah pakai berkali-kali, tapi sekarang aku mau tutupin lagi pakai foundationnya karena biar warnanya tuh sama ya. Tada, jadi selesai deh. Inilah hasilnya. Sebentar ya guys, aku mau pakai eyeliner dulu biar mata aku gak kelihatan ngantuk. Karena ini aku lagi ngantuk banget. Aku pakai eyeliner Cheek Doll, ini dia. Aku pakai ini karena murce. Aku belinya di Shopee, nanti bakal aku tulis di description below. Nanti bakal aku taruh linknya di description box. Nah, buat teman-teman juga kalau misalnya nanya cara pakai eyeliner yang gampang itu gimana, pilih eyeliner pertama. Yang pertama itu pilih eyeliner yang ujungnya itu lancip kayak gini. Ah, susah banget sih ngeblurnya. Nah, pilih eyeliner yang ujungnya tuh lancip banget kayak gini, kayak spidol gini, karena ini tuh bakalan lebih mudah banget dipakainya. Tada, jadi ini udah selesai di hasil makeupnya. Ini benar-benar super natural look banget. Ini cocok buat daily atau buat jalan-jalan, jalan-jalannya sama teman atau sama pacar, gini cocok banget. Atau kalau misalnya kalian kayak pengen main sebentar gitu ya, atau untuk ngampus juga ini cocok banget karena emang super simple banget. Dan aku di sini nggak pakai bedak lagi ya guys, aku cuma pakai concealer dan foundationnya dari Wardah. Dan guys, aku mau ngasih giveaway nih ya. Ini dadakan banget sih sebenarnya, aku nggak bakal bikin giveaway, cuma aku mau lagi pengen aja aku bikin giveaway. Aku bakalan ngasih liquid foundation Wardah ini buat teman-teman semua. Nah, caranya itu gampang banget. Kalau kalian pengen dapetin liquid foundation ini, kalian tuh tinggal like semua video di YouTube aku, terus juga jangan lupa komen di YouTube aku. Komennya itu gampang banget, komennya itu tinggal don kak terus nama Instagram kalian, misalnya don kak @vikanur gitu, atau nama Instagram kalian misalnya @jubahbersih gitu ya, pokoknya apa aja lah nama Instagram kalian, komen di seluruh YouTube aku. Jangan lupa juga kalian follow Instagram aku @vikanur, dan jangan lupa juga komen di Instagram aku, spam like, spam komen di Instagram aku. Dan pastiin kalau kalian tuh udah subscribe channel aku. Terus kalau kalian semua udah ngelakuin itu semua, kalian jangan lupa screenshot dan juga kirimin buktinya ke DM Instagram aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.